What I'll do is after this meeting, I'll send all the attendees the link to the meeting, because Ixa will have some very interesting things to say. That's a great idea. Recording stopped. Recording in progress. Okay, we're now recording. We're just waiting for Ixa. In the chat, can anyone tell, has anyone heard of Kong Vector before? I know that last time we met, many freelancers were saying we would like to hear from Ixa. Okay. I don't know, guys, but I cannot share my screen. Oh, I'm sorry. Maybe it's a... How about I try install Zoom? Maybe you can convert with co-host, maybe. Like yes. Host and co-host. And he can share his screen. Yeah. Try now, Ixa. I just changed a setting. Try now. Give me a second here. It still failed. I don't know. Okay. Maybe I just upload it in the WeTransfer and then all audience can download it there. Okay. I just made you host Ixa, so try just maybe one more time. I'm sorry about this, everyone. Thank you for being patient. I know that you Indonesians are very nice people. Check the service. Sorry about this, Excel. I cannot still, bro. Same issue. Yeah, it's better I send it in here, though. Gimana caranya gua? Okay, upload time. Lucky you're a graphic designer, Ixa, and you know how to share these things. Right, pen and everything. Iya nih, nggak bisa share screen nih, bro. Kita ini aja ya, tak taruh di Facebook. Coba nanti download di Facebook. Kalian lihat di link Facebook gambarnya. Bisa ya, kirim chat ya. Mungkin berupa link aja, Mas. Link materinya mungkin bisa. Ya, link materi aja ya. Oke, nang gone sini ya. Open kiri. Tuh. Tuh ya link materinya ya, kalian buka sendiri-sendiri aja tuh nanti satu-satu. Mulai dari halaman pertama. Oke, thank you, Mas. Link materinya.
Oke. Di chat coba dicek. Mungkin bisa dipin Mas, ini salah ini. Ya. Dipin. Ini tadi Mas Hanif bales ini soalnya. Oh ya, sorry. Nah, ini. Sudah nih, di paling bawah sendiri tuh. Nah, sorry. Muncul kah linknya? Muncul dong ya. Rizal, di sini ada bahasa Inggrisnya nggak terlalu jago nggak? Oh, banyak di sini. Ini saya juga nggak terlalu jago ini bahasa Inggrisnya. Sudah muncul, Mas. Sudah ya linknya ya, udah kebuka semua ya. Buka, bisa. Bisa dong. Coba Mas Olivernya di depan. Kas ya. Nanti bisa. Ya, udah bisa. Gas. Yuk, gas. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, okay, Oliver, I will take over from now. You can go to bed and take a rest. Don't sit on front of computer 20 hours, more than 24 hours. Yeah. Thank you all for being here. I'm really excited about what we can do as a community in Indonesia. It's going to be great. Have fun. We'll talk tomorrow. Okay, sure. Thank you so much. Okay, gengs. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi pertama kali bersama saya. Untuk introduction-nya di link yang saya kirim tadi, kalian bisa lihat di sana. Nama saya Hanif Iksa. Bisa dipanggil Mas Hanif, atau kalau orang bule-bule manggil saya Iksa. Gitu. Halo Mas Hanif. Oke, terus saya bermain Fiverr ini sejak tahun 2013, oke. Jadi di tahun 2013 itu awal perkenalan saya dengan Fiverr ya. Di zaman itu Fiverr masih sangat tidak ramah ya terhadap freelancer ya, karena harganya masih minimal dan maksimalnya masih $5 pada saat itu. Jadi saya start freelancing di Fiverr itu sejak 2013. Setelah itu berjalannya waktu di tahun 2013, 2014 saya masih sama Fiverr, 2015 saya cabut ke 99 Design, fokus ngerjain project di 99 Design. Setelah itu balik lagi ke Fiverr tahun 2017 karena mendengar banyak perubahan di Fiverr tentang harga sudah nggak $5 lagi, bisa di up sampai berkali-kali lipat. Terus itu doang sih yang membuat saya balik lagi ke Fiverr, karena harganya sudah nggak $5 lagi tapi bisa dikali-kali lipat. Di tahun 2017 kita bikin brand baru namanya Konvektor. Nah, itu sedikit perkenalan singkat tentang saya. Oke. Okay. Pengalaman saya. Jadi saya dari udah lebih dari 10 tahun saya main Fiverr. Saya bersahabat sama Fiverr. Saya ngubek-ngubek Fiverr ya, luar dalamnya Fiverr, cara hitam dan cara putih sudah saya lakukan di Fiverr, baik cara curang, cheating segala macam ya sudah saya lakukan juga. Dan cara putih juga sudah saya lakukan. Jadi insya Allah pengalaman saya cukup untuk dibagikan ke teman-teman sebagai bekal teman-teman untuk melangkah lebih baik lagi di Fiverr ini, di platform Fiverr. Oke, next tab selanjutnya. Kalian bisa lihat itu di tab selanjutnya, Konvektor Then sama Konvektor Now ya.
Jadi tuh kalau kalian gedein gambar sebelah kiri, gambar sebelah kiri saya di tahun 2017-2019 itu awal mulanya konvektor. Awal mulanya konvektor itu dua orang di garasi rumah saya itu, di depan itu. Sekarang sudah dibongkar garasinya, cukup untuk 2-3 orang saja. Kumuh, tempatnya sangat-sangat kumuh ya. Dengan materi talent yang sangat jelek, bahkan di bawah kualitas rata-rata desainer. Karena saya hiring desainer, basicnya memang nol, tidak ada kemampuan desain sama sekali. Di tahun 2017, 18, 19 itu kita di Fiverr, itu keadaannya seperti itu, bisa dilihat di foto-foto. Sangat miris ya, dan layak mendapatkan donasi sepertinya. Oke, 2020 kita memutuskan bikin tempat ya. Tempatnya ini kita bikin di Nganjuk, kota Nganjuk ya. Nganjuk itu termasuk bagian dari Indonesia, untuk teman-teman Indonesia yang belum tahu. Itu di Jawa Timur, 2 jam dari Surabaya, kota terpencil. Tidak dikenal cukup banyak orang, nggak seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, kota-kota besar ya. Cukup tenang di sana. Atmosfer desainnya atau environment desainnya tidak ada atau belum terbentuk. Nah, jadi di Nganjuk ini cari desainer susah. Cari orang yang mengerti desain susah, semuanya susah. Jadi kita harus benar-benar bangun dari raw, dari zero material atau material kasar, raw material banget. Gitu. Terus kalau ada yang tanya, Mas, kenapa kok pilih dibangun di Nganjuk? Kenapa nggak di Surabaya? Awalnya kita base-nya di Surabaya. Saya pilih Nganjuk pertama-tama karena anak-anak yang build studio konvektor itu memang aslinya dari Nganjuk mereka. Terus mereka merekomendasikan tempatnya. Setelah kita teliti dan kita dalami, sebelum kita memutuskan di tahun 2020 ya, sebelum kita memutuskan bangun tempat itu, kita 2018 atau 2019 itu kita udah ada di Nganjuk, tapi itu kita kontrak. Kita kontrak di sana setahun dua tahun kita kontrak di sana. Ternyata memang attitude anaknya bagus, keinginan belajar anaknya bagus, apalagi ya yang paling penting sih itu attitude anaknya, keinginan belajarnya, curiosity-nya bagus, mentality-nya bagus, menyenangkan, sangat menyenangkan. Material anak yang saya suka itu ada di Nganjuk. Kalau tanya apakah ada pembandingnya, Mas? Oh, ada. Konvektor sebenarnya ada di, kita ada tempat di Malang, di Magelang, di Semarang, di Surabaya tapi tepatnya. Terus di Nganjuk lah. Ada 5 tempat ini kita bandingkan. Di daerah mana yang anak-anaknya paling enak untuk ditata. Dari 5 tempat ini, saya pribadi memutuskan Nganjuk itu salah satu tempat yang paling enak untuk ditata. Memang masih kosong, environment-nya belum terbentuk, semuanya belum terbentuk, anak-anaknya masih nggak ngerti desain, bahkan dia nggak ngerti apa itu desain, nggak tahu apa-apa, nol kudo lah. Tapi dibentuk itu sangat enak. Jadi gelas yang kosong itu lebih enak diisi daripada gelas yang setengah penuh. Tuh. Akhirnya yaitu 2020 kita bikin dan kita memutuskan bahwa Nganjuk akan jadi pusat peradaban kita. Awal mula peradaban kita di sana kita bangun di Nganjuk gitu. Jadi yang gambar sebelah kanan ini tempat kita di Nganjuk sekarang, lumayan ya. Sudah bisa ditempati, sudah layak disebut untuk tempat bekerja daripada yang sebelumnya. Tempat tidur, meja jadi satu. Banyak anak-anak telanjang juga di tempat kita yang lama. Di tempat baru ini, insya Allah kalau ada tamu-tamu datang, lumayan pantas untuk dipandang lah daripada dulu. Oke,
kita next ya, selanjutnya ya. Nah, introduction ya, by the end is, nah ini goalnya nih, goal-goal kita saat ini, by the end of this meeting, my goal is for each one of you to feel empowered to enhance your Viber account, increase your visibility, attract more customer, and ultimately boost your income. Kayaknya udah tak ganti deh ini. Gak apa-apa lah, ini aja lah. Oke, jadi tujuan saya menerima ajakan si Oliver tadi untuk berbagi atau sharing kepada teman-teman semua adalah saya berharap teman-teman yang sudah bermain Fiverr lebih berani lagi dan lebih yakin lagi terhadap Fiverr. Terus setelah experience yang saya bagikan, mudah-mudahan bisa membuat gigs kalian atau account kalian semakin stand out dan bisa attract more customer ya, datengin lebih banyak lagi customer, sama insya Allah bisa menambah income. Tentu saja dengan datangnya, dengan visibilitas yang meningkat, customer pasti semakin banyak datang, dengan banyaknya customer datang, pastinya akan menaikkan income kalian masing-masing. Oke, saya pindah ke next selanjutnya. Nah, ini poinnya ada dua nih. Saya diminta Oliver untuk membawakan dua poin. Pertama, maximizing gigs on Fiverr. Yang kedua, managing business on Fiverr. Oke, maximizing gigs on Fiverr ini gimana sih, Mas? Cara kita memaksimalkan, gigs ini, lebih tepatnya account ya. Gimana caranya kita memaksimalkan account Fiverr kita? Sama yang kedua, bagaimana caranya kita nge-manage Fiverr as a business gitu loh. Jadi bukan cuma sekedar kita, aduh, aku pengen kerja freelance, bekerja di Fiverr gitu doang. Tapi gimana kita memperlakukan Fiverr ini sebagai real business. Dan bisa gitu, nggak cuma sekedar cuma ya kerja sebagai freelancer di Fiverr, nggak cuma sekedar itu. Tetapi di-manage sebagai real business ini, Fiverr cukup menjanjikan gitu. Oke, okay. Tak cek komen, saya kan juga ingin membaca komen. Nah, gak ada yang komen ternyata. Sik guys. Nah, next, page selanjutnya, coba kalian buka managing business on Fiverr. Time and work management, number one, number two, number three. Oke, okay, buka page-nya, saya kasih kesempatan dilihat managing business on Fiverr. Kok managing business on Fiverr dulu ya? Harusnya, sorry guys, harusnya maximizing business dulu guys. Maximizing gigs on Fiverr dulu. Coba cari maximizing gigs on Fiverr. Nah, ini tak bagi lagi ya. Oh, tetap sama juga. Oh, enggak. Nah, ini maximizing gigs on Fiverr. Nah, tak bagi guys di sini guys. Street. You cannot chat. Oke. Ini kenapa ini? Mas, teman saya minta izin di approve join, keluar bentar. Waduh. Waiting room. Oh, ini. Terus invite. Terus. Oh, ini ya. Bentar, guys. Tata iniin, guys. Wah, harus di-approve ini, guys. Ada 57 orang soalnya menunggu. Repot juga ini kalau gini. Bentar. Hah? Waiting room-nya di disable. Oke, udah. Wes, gak ada. Waiting room udah nol. Aduh, harus di-approve, repot juga nih. Gak ada host-nya sih ini. Harusnya ada host-nya ini.
56 people. Oke, kita lanjutin lagi ya. Coba kalian page buka ini, maximizing gigs on Fiverr. Oke, nah ini saya akan ngejelasin gimana kita ngemaksimalin gigs kita di Fiverr. Nah, determining your unique selling proposition. Number one ini the importance of finding our niche and maximizing. Okay. Yang pertama, jika kita bermain Fiverr atau melakukan kegiatan freelancing atau bekerja di Fiverr, membuat toko di Fiverr ya. Sorry guys. Oke, langsung lanjut aja. Nah, soalnya ada yang minta join itu tadi guys. Saya terdistract kalau ada yang minta-minta join. Tak lewatin ya. Sorry banget untuk yang minta join ya. Langsung tak move aja. Oke, maximizing gigs on Fiverr. Pertama, the importance of finding our niche and maximizing. Yang pertama yang harus kita lakukan, yang paling penting untuk membuat account atau membuat akun kita bagus di Fiverr itu adalah nemukan niche yang bagus. Yang kedua, setelah kita nemukan niche yang bagus, gimana kita caranya ngegedein niche itu atau ngelengkapin niche itu, bikin niche-nya kekar dan berotot. Nah, itu yang paling penting. Contoh kasus nih. Contoh, saya ambil contoh di Konvektor ya. Kalau Konvektor, dia berhasil nemuin niche grafik for streamer ya. Padahal sebelum Konvektor itu banyak pemain-pemain lain yang membuat gigs tentang logo gaming, logo intro, apalagi ya banner. Nah, tapi mereka melakukannya secara terpisah, ngerti nggak? Teman-teman itu melakukannya secara terpisah. Nah, itulah yang saya sebut gimana caranya kita nemuin niche terus digedein. Pertama, Konvektor dia menemukan niche graphic for streamer ya. Jadi kita nemuin niche itu, lalu kita ngegedein akun kita, semuanya ada di niche yang sama yaitu graphic for streamer gitu. Di niche itu kita coba ngelengkapin apa saja kebutuhan dari pembeli di niche graphic for streamer itu. Sebelumnya seller-seller yang lain seperti saya sebutkan tadi sudah ada desain logo, sudah ada logo intro, sudah ada banner. Nah, tetapi mereka tidak mengemas itu di dalam satu account di mana orang itu sudah merasa cukup deh gue belanja di sini aja, nggak perlu ke tempat lain gitu loh, nggak jadi one stop shopping di salah satu niche gitu loh. Oleh sebab itu Konvektor memanfaatkan itu. Jadi kalian kalau masuk di Konvektor, kita adalah satu-satunya ya. Mungkin kita jadi orang yang pertama di graphic for streamer itu yang gigs account-nya itu gede banget atau maksimalis banget di bidang graphic for streamer atau di niche graphic for streamer. Kita ada yang lengkap mulai logo desain, alert, logo intro, logo desain aja kita nggak cukup di logo desain ya pada saat itu ya. Kita lakukan tajam banget, kita nggak mau logo desain, tapi logo Twitch. Nah, logo Twitch aja kita nggak cukup tuh, kita tajemin lagi. Logo Twitch animal apa human gitu loh. Karena kebanyakan orang-orang pada saat itu logo Twitch, kebanyakan menggunakan animal sebagai logo mereka atau sebagai maskot mereka gitu. Jadi, poin pertama yang paling penting adalah temukan niche, terus dilebarin niche-nya, digedein. Maksudnya di setelah masuk niche itu dikembangin. Jadilah one stop shopping, jadilah pemenuh kebutuhan dari semua yang diinginkan oleh niche kalian. Contohnya yaitu tadi kalau untuk Konvektor graphic for streamer, kita komitmen menjadi penjual graphic for streamer yang paling lengkap, semuanya ada, lu nggak perlu kemana-mana, kita handling semuanya. Itu pun di Konvektor saya masih belum merasa kita tidak lengkap gitu loh, karena orang masih bisa pergi. Ada contohnya cara untuk helping dia pada saat installing streamer itu kita nggak ada, seharusnya ada. Terus cara dia how to grow their Twitch channel, gimana caranya mereka gedein Twitch channelnya, gimana
kayak model-model gigs coaching untuk account ya, harusnya ada. Kalau kita mau jadi one stop shop, kita harus total pada account kita menjadi one stop shopping for every niche unit gitu loh. Misalnya kalau kalian pengen graphic prosumer ya semuanya harus semua kebutuhan user Twitch kita bisa penuhin. Jadi dia nggak usah pergi kemana-mana gitu loh. Jadi benar-benar kita ini maximizing banget jenis itu. Memanfaatkan segala atau sekecil apapun peluang untuk orang bertransaksi. Misalnya jasa setting stream deck, itu harusnya ada di akun kita. Jadi pilih niche yang bagus untuk kalian, yang cocok untuk kalian, setelah itu gedein. Pilih niche yang bagus untuk kalian, setelah itu gedein. Gedein. Spesifikasi. Pertama perlu spesifikasi. Logo desain, nggak cukup logo desain for Twitch. Twitch streamer, logo digital for Twitch streamer nggak cukup, ditajemin lagi animal apa human. Nah, karena dua karakter ini doang yang paling ada di situ, yang paling banyak dipakai pada untuk logo desain Twitch ya, Twitch streamer ya. Gitu guys. Untuk poin satu, tak rasa itu yang perlu ditekankan. Gitu. Nanti kalau pertanyaan di terakhir ya, gengs ya. Tak sikat ke poin 2 ya. Poin 2, writing, optimizing, gig description, and FAQ. Oke, sekarang gimana sih kita ngoptimasikan gig description kita sama FAQ kita ya? FAQ kita itu gimana? Oke. Kita jualan. Pertama, yang harus ingat, kita jualan sama user luar negeri. Mostly orang-orang US sama Europe, ya kan target market kita. Target market itu berbeda dengan orang Indonesia. Orang sana mau membaca. Dia mau membaca. Orang kita tidak mau membaca. Jadi untuk nulis deskripsi di gigs, tulis selengkap-lengkapnya, sepanjang-panjangnya, sedetail-detailnya, berapa Fiverr itu nyediain, maksimalin, penuhin, semepet-mepetnya, sampai warnanya dia merah. Penuhin. Yang harus diisi adalah, ini untuk apa? Platform jasamu ini untuk apa? Bisa diterapkan di mana aja, gitu loh. Terus kenapa kita harus trust sama kamu, gitu. Itu yang harus kamu isi di gig description. Itu harus ada ininya. Harus ada triggernya. Kayak misalnya kita udah nyelesain 50.000 kita udah bekerja sama 50.000 Twitch streamer. Nah, itu udah selling point yang kuat gitu loh. Di situ intinya kalian gedabrus lah. Gedabrus itu bahasa Indonesianya apa ya? Bluffing. Apa ya? Bahasa Indonesianya gedabrus. Coba bahasa Indonesianya gedabrus itu. Menjual omongan, melebih-lebihkan apa yang kalian mampu lah. Misalnya kalau kalian bisa, kita bisa menyelesaikan ini dalam waktu 24 jam, atau 24 jam aja nggak cukup, kita bisa menyelesaikan ini dalam sekejap mata. Nah, itu ngedabrus lah ibaratnya. Itu kalian, deskripsi kalian harus kalian penuhi tentang itu. Maksimalkan semua karakter, gunakan semua karakter, penuhi, sama unggulkan diri kalian sendiri dulu dengan bukti-bukti yang valid gitu. Misalnya saya sudah nyelesain ini 50, saya sudah nyelesaikan 50 klien di Twitch streamer, atau saya sudah 5 tahun berpengalaman membuat logo desain, saya spesialisasi di logo desain anak gitu loh. Saya sangat passion di desain logo anak, sehingga itu membuat orang yang membaca di bait di paragraf pertama ya, itu dia langsung trust. Wah, aku orang ini sangat terpercaya. Itu yang harus kalian buat untuk deskripsi kalian, oke? Terus yang kedua, FAQ. FAQ ini sangat penting karena kalian jangan malas tulis FAQ. Tulis saja FAQ. FAQ apa? Rule-rule kalian apa? Biasanya klien pengennya apa? Apa yang kalian biasanya yang sering ditanyakan sama klien gitu loh. Kayak apakah aku dapat short file-nya gitu? Apakah aku bisa mempercayai kamu? Gimana kalau aku nggak puas? Nah, itu FAQ itu kamu penuhi sebanyak-banyaknya karena orang US sama Europe cenderung membaca FAQ ini. Itu kamu gunakan ya. Terus itu dulu. Itu kalau untuk FAQ semua gigs harus ada FAQ-nya. Semua gigs kalian pasang FAQ.
Itu paling menurut saya paling penting, dan kalian nggak usah sering-sering chat sama klien ya. Mereka baca FAQ udah ngerti, mereka akan order gitu aja. Yang paling penting sih, yang paling ada pasti pertanyaan gini nih. Gimana kalau aku nggak puas sama gambarmu gitu? Gimana kalau aku nggak puas? Itu pasti pertanyaan ragu-ragu dari klien gitu. Jadi FAQ ini gunakan untuk menjawab keraguan klien kehadap kita. Kayak can I trust you, kayak gitu di situ. Can I trust you? Nah, di situ kalian jawab yes, sure can. I have 10 years experience for ini gitu. Aku sudah nyelesain 100.000 project. Jadi kamu nggak perlu khawatir. Terus di bawahnya, kalau aku nggak puas gimana? Karena itu FAQ-nya pertanyaannya gitu. Kalau aku nggak puas gimana? Jawabnya, kalau kamu tidak puas, kita akan memberikan unlimited revision sehingga ya kalau aku tidak puas, kami akan memberikan unlimited revision sehingga kamu semua akan dan pasti mendapatkan apa yang kamu inginkan. Bagaimana kalau aku masih tidak puas dengan pekerjaan? Kami akan memberikan 100% money back guarantee jika kamu benar-benar tidak puas dengan hasil karya kita. Nah, itu aja udah cukup. 3 FAQ itu yang sangat, itu menurut saya FAQ powerful yang membuat klien manapun pasti akan order ya. Gitu. Guys, untuk writing optimizing gigs description and FAQ, itu aja yang bisa saya sampaikan poin kecilnya. Terus, apa ya? Showcase your portfolio in a professional and attractive manner. Oke, kalau ini gimana caranya kita mamerin portfolio kita secara profesional dan atraktif? Oke, pertama yang harus kalian ingat adalah kalian bukan membuat portfolio atau kalian bukan membuat atau memamerkan hasil kerja kalian. Untuk membuat preview di gigs, preview gigs ya, atau thumbnail di gigs, itu bukan tentang bagus-bagusan karya dan pamer teknik ya. Tapi bagaimana caranya kita bisa stand out dari preview yang lain. Itu yang paling penting. Gimana caranya kita bisa stand out sama preview yang lain? Yang pertama itu, karena stand out itu membuat kita dilirik. Karena begitu kalian buka Fiverr ya, misalnya nih logo Twitch emote ya, itu semua hampir lebih dari 30-an gigs itu muncul di layar secara bersamaan. Okay. Kalau kalian dilirik saja tidak, jangan berharap mendapatkan klik. Yang gitu. Karena yang muncul banyak. Layout Fiverr yang muncul banyak. Itulah sebabnya kontraktor jarang sekali mengganti thumbnail gigs. Itu sebabnya itu. Karena kita nggak mau kehilangan customer yang sudah biasa ngelihat layout kita. Kita ganti layout, tetapi tidak berani terlalu jauh. Karena itu berbahaya, guys. Begitu kalian ganti layout, snap, hilang. Dari ingatan orang, ya, hilang. Mereka nggak ngehafal nama, mereka cuma ngehafal gambarmu sama layoutmu itu doang. Kalau kalian perhatikan gigs kita di Konvektor, terutama gigs Twitch Emote, ya, itu dari dulu sampai sekarang, gambarnya tetap itu, tetapi cuma stylenya aja yang dirubah, kualitasnya dirubah, itu doang. Kalau awal jelek banget, sekarang lumayan lah, gitu aja. Gambarnya sama, orang itu sama kambing, orang itu sama kambing, orang itu sama kambing. Kita nggak akan diganti, gitu ya. Itu yang pertama. Terus yang bagus gimana? Preview gigs yang bagus atau thumbnail gigs yang bagus seperti apa? Thumbnail gigs yang bagus itu yang langsung dimengerti klien. Yang langsung dimengerti klien. Dia nggak usah baca judul, dia langsung mengerti. Aduh, saya nggak bisa munculin contoh lagi. Contoh kasar, kamu ngerubah gambar ini, ada foto di sini, di atas ini ada emot gitu ya. Tinggal foto, kasih garis panas ini, berubah jadi emot atau berubah jadi kartu. Nah, itu adalah preview yang menurut saya, itu adalah preview yang paling bagus. Orang nggak usah baca judul, dia langsung mengerti. Preview yang bagus, orang nggak usah baca judul, tapi dia langsung mengerti, oh ini nge-convert foto saya jadi emot atau jadi kartun.
bikin preview sesimpel mungkin, sederhana mungkin, bahkan tanpa teks pun ya, orang udah paham itu apa. Gitu. Oke, tak rasa itu yang untuk showcase portfolio sama professional ethics manner. Terus untuk portfolio kita sekarang kan di Fiverr ada ini nih, ada PDF nih. Itu isi. Kasih PDF di situ. Kan ada preview, ada 3 thumbnail atau 4 thumbnail ya. Yang nomor 5 itu ada PDF toh. Itu isi. Jangan malas bikin PDF. Entah slide sampai bawah-bawah apa, tapi bikin ya. Pasang itu. Pasang PDF. Terus, nah, managing positive and negative reviews professionally. Nomor 4 ya, managing positive and negative reviews professionally. Oke. Saya akan ngejelasin gimana kalian nge-manage positive review sama negative review secara profesional. Oke. Oke. Yang pertama pengen tak jelasin adalah di Fiverr, untuk ngomong lagi bahas review ya, kita ini di Fiverr jualan itu enggak, jualan uang itu nomor 2. Yang pertama kita jualan supaya dapat uang itu nomor 2. Yang pertama kita jualan supaya dapat review. Review lebih mahal harganya daripada uang. Karena Fiverr memang kelasnya enggak tinggi. Nilai proyeknya itu tidak tinggi. Nilai proyeknya menurut saya enggak terlalu tinggi ya, $10, $15, $35, enggak yang sampai ribuan dolar gitu. Nah, jadi review ya, perhatikan, mark my word ya. Review lebih mahal daripada $10. Review lebih mahal daripada $15. Review lebih mahal daripada $35. Review lebih mahal daripada $55. Review lebih mahal daripada $75. Oke? Review ini lebih mahal. Lebih baik kita kehilangan $135 tetapi 5 bintang daripada kita maksa dapat $135 tetapi dapat 1 bintang. Oke. Gimana terus caranya menghandle review itu supaya kita reviewnya bagus terus, jarang ada review yang jelek. Untuk menghandle review yang bagus, saya nggak usah ajarkan ya untuk handling review yang bagus ya. Ya meskipun ada caranya untuk handling review yang bagus, tapi kita fokus sama review negatif aja. Karena kalau review nanti kita jelasin di episode selanjutnya aja yang cara untuk menangani review positif ya. Tak jelasin di cara untuk nanganin review negatif. Review negatif itu tidak terjadi seketika, ngerti nggak ya? Perhatikan saya, review negatif tidak terjadi secara seketika. Review negatif tidak terjadi secara seketika. Review negatif pasti terjadi karena ada trigger. Review negatif terjadi pasti karena ada trigger. Pemantiknya, kenapa user ini tiba-tiba snap, dia mau bikin review negatif. Saya nggak mau ini. Pertama, biasanya waktu. User molor pekerjaanmu. Itu waktu. Waktu yang pertama. Number one ini waktu. Terus kamu diminta revisi ini bulat. Waktu ini mencakup seluruh responmu. Terus kamu balik untuk nge-revisi. Itu mencakup itu ya. Yang kedua, kamu diminta revisi bulat. Itu aja. Yang ketiga, baru karena kualitas kerjaanmu jelek. Yang ketiga. Jadi kualitas kerjaan jelek ini sebenarnya nggak terlalu berpengaruh ya, karena kita udah punya portofolio untuk menunjukkan kualitas kita. Nggak jomplang-jomplang banget, pasti dia buyer akan terima, tetapi kalau jomplang banget, buyer akan protes gitu aja. Jadi tak tempatkan di posisi ketiga. Untuk kualitasmu yang jelek ini tak tempatkan di posisi. Yang membuat orang marah atau buyer marah, pertama, itu biasanya slow respon itu tadi, termasuk salah satunya slow respon. Slow respon kita, waktunya dihabiskan lama-lama. Terus yang kedua ini kita bulat, diminta revisi itu bulat. Nah, kalau kita udah menghadapi, jika kita udah menghadapi buyer yang bulat, ini udah kelihatan nih buyer yang bulat. Jika kita udah nemu, aduh buyer ini bulat nih. Nah, ini buyer bulat ya, jangan ditinggalkan dan jangan diabaikan. Kamu bunuh diri jika melakukan itu. Kamu bunuh diri, kamu membahayakan akunmu, kamu membahayakan bisnismu di Fiverr. Jika ada buyer bulat, kita harus telan pil pahit itu.
Kita harus selesaikan dengan senang hati, kita harus fast respon. Semakin bulat dia, semakin harus fast kita fast respon kita. Semakin bulat dia, semakin bulat bayar, semakin kita harus fast respon, semakin harus cepat diselesaikan. Setelah selesai, blok. Oke? Okay? Perhatikan saya. Setelah selesai, blok. Jangan berurusan lagi sama dia. Selesai, kirim filenya, kita dapat review, blok. Sudah. Hilangkan bayar seperti itu. Sudah, blok. Gitu. Tapi harus diselesaikan. Itu cara antisipasi terbaik untuk menghindari negatif review. Kalau sudah terjadi order ya, kalau sudah terjadi order ya. Kalau belum terjadi order, jika buyer-nya ini tanya terus, dia tanya panjang-panjang minta diskon-diskon ini, diskon A, diskon B, diskon C. Kalau kalian nggak punya kerjaan, ambil. Tapi kalau kalian ada kerjaan, buang. Buyer yang kebanyakan minta diskon dan ini cenderung rewel. Hindari itu. Hindari bertransaksi sama orang ruwet di Fiverr, apalagi cost-nya rendah, misalnya di bawah $15 atau di bawah $35, lebih baik dihindari. Makanya saya bilang review lebih mahal daripada $15, review lebih mahal daripada $35, review lebih mahal daripada $75, karena review itu stays terus selamanya akan ada di akunmu, nggak bisa dihilangin. Dan itu terlalu beresiko ya. Misalnya gini nih, kita ada buyer yang bulat. Pertama order dia nggak sama. Kita kan biasanya ngejual file kecil katakanlah 1000x1000 gitu. Terus kita ekstra, kalau kamu minta vektor file, kita minta tambahan $35. Terus ada buyernya ngomel-ngomelnya, bla bla bla, ini kan apa? Ada tambahan ekstra charge gini. Nah, itu jelas alamat dia, mungkin dia akan membayar. Tapi dia akan ngasih negatif review. Mending kalian kasih gratis aja atau vektor file kasih aja gratis. Kasih lagi ya, gratis. Bahkan kalau dia ada kelihatan ngomel gitu ya, kasih vektor file sama siapin file PDF, siapin file yang lain-lain. Oke, karena kamu bayar saya yang paling baik dan ganteng, kamu tak kasih vektor file secara gratis, kamu tak kasih PDF juga, kamu tak desainkan profil picture juga buat kamu. Nah, itu akan merubah review bintang 1 jadi review bintang 5. Daripada kita maksa dapat $45 atau $35 atau bahkan $15 demi satu negatif review, ya. Oke, itu gengs. Terus apa lagi ya? Sudah managing positive and negative reviews professionally itu. Terus kita next video. Udah itu sih. Gila, capek juga gue ngomong. Bentar ya, minum dulu ya. Melelahkan juga ternyata. Bismillah. Ya, endorse kali ya. Oke, slide yang managing business on Fiverr ya, coba. Cari slide yang managing business on Fiverr. Nanti pertanyaan kalian kumpulin, nanti waktu Q&A munculin semua, insya Allah. Kalau air minum saya belum habis, tak jawab. Oke, managing business on Fiverr. Gimana sih cara time and work management? Gimana caranya kita nge-manage bisnis di Fiverr? Ya? How can Victor efficiently manage time and work? Oke, di tahun 2013 itu setiap project saya itu pasti lead sama very lead. Di tahun 2013 setiap project saya pasti lead sama very lead. Ada gambarnya itu nanti. Saya masih punya screenshotnya, saya simpen itu karena saya bego banget pada saat itu. Orderan banyak tapi lead sama very lead. Tapi sejak kita bikin Convector 2017 ya, kita nggak pernah lead sama sekali. Satu kali pun kita nggak pernah telat ngerjain project. How Convector efficiently manage time and work. Terus gimana caranya kita nggak lead ya? Caranya nggak ada rahasia ya, no secret recipe ya, dikerjakan gitu aja pekerjaan ya. Dikerjakan. How Convector efficiently manage time and work. Kita kerjakan. Kita nggak peduli males, kita nggak peduli nggak pengen ngerjakan, kita nggak peduli lagi nggak mood, kita nggak peduli lagi sakit. Ini harus dikerjakan, ya harus dikerjakan. Simple itu.
Kerjakan sudah. Gak ada resep rahasia. Kalau co-factor efficiently manage time and work gitu. Dikerjain. Hari ini masuk, dikerjain. Bahkan kita punya gini ya. Misalnya kita bisa menyelesaikan itu 1 menit. Kita bisa menyelesaikan itu 30 menit ya. Kita waktunya 24 jam. Kurang dari 1 hari 24 jam. Itu kita udah menang banyak sebenarnya. Karena kita menyelesaikan kayak misalnya emotnya co-factor itu ya. Itu di 30 menit atau bahkan di bawah 30 menit rata-rata selesai gitu. Makanya kita bisa one day delivery gitu. Karena emang itu 30 menit doang yang ngerjain 30 menit doang gitu. Kadang-kadang kita suka males sih. Zaman saya dulu waktu 2013 memang males, suka menunda pekerjaan dan itu big no-no untuk business driver ya, menunda pekerjaan no-no-no. Apalagi kalian single factor, tidak saya sarankan menunda pekerjaan. Ada pekerjaan selesaikan. At least kalian harus punya spare waktu kurang dari 24 jam untuk ngerjain itu. Cara ngitungnya gimana, Mas? Kalau misalnya 1 jam kalian hitung 24 jam, berarti kalian bisa ngitung kalau pekerjaan selesai 2 jam, berarti kamu bisa jual itu 48 jam. Kalau kamu selesai itu dalam waktu 3 jam, berarti kamu jual itu dalam waktu 3 hari. Kalau itu selesai 4 jam, jual itu delivery time-nya 4 hari. Harusnya kalian nggak, dengan seperti itu ya, kalian nggak akan punya masalah. Masalahnya itu kalian sendiri kadang malas ngerjain. Itu. Jadi untuk efficiently manage time and work ya, nggak ada secret recipe. Kalian kerjakan, ada pekerjaan, ada task, selesaikan secepat mungkin. Itu doang. No secret recipe. Ini number 2 ya. The importance of never being late in delivering work. Okay. Ini pentingnya kita nggak boleh terlambat saat kita ngirim pekerjaan. Karena begitu kalian terlambat 1 kali, itu akan ngefek ke akun kalian. Gini, jadi jangan bermain-main sama lead delivery ya. Jangan bermain-main sama lead delivery. Ada 2 yang sebenarnya saya nggak berani bermain-main. Itu di lead delivery sama extend delivery. Extend delivery ini impact-nya ngeri. Mengerikan extend delivery ini. Salah satu pengaruh gigsmu terlempar di page selanjutnya karena kamu melakukan terlalu sering extend delivery. Menurut saya extend delivery ini lebih mengerikan daripada late delivery. Perhatikan saya, extend delivery lebih mengerikan daripada late delivery. Favor ini hal yang mengerikan ini disembunyikan problemnya. Kayak review tadi, review saya bilang penting ya, tetapi yang lebih penting ini hidden review. Jadi review tak balik lagi ke tadi ya. Jadi review di Fiverr itu ada 2. Setelah buyer posting, pekerjaan kalian selesai ya, dia akan nulis review untuk kalian. Setelah itu Fiverr akan secretly, secara rahasia, Fiverr akan nanyain mereka, gimana kamu puas nggak? Tenang aja, reviewmu yang ini nggak akan kami bagikan ke seller. Nah, dan review itu yang mempengaruhi gigsmu terlempar atau tidak di page pertama. Jadi kamu harus make sure bahwa klienmu benar-benar luas. Sama kayak ini toh, extend delivery mereka bilang tidak ada pengaruhnya. Extend delivery kayaknya bukan pelanggaran berat gitu loh. Tapi extend delivery itu membuat gini loh, membuat gigs kalian kamu dinilai tidak sanggup mengerjakan sesuai deadline. Jika kalian minta extend delivery di Fiverr, kalian dinilai Fiverr tidak sanggup mengerjakan sesuai deadline. Jika kamu tidak sanggup mengerjakan sesuai deadline, kalian akan dianggap kalian nggak punya waktu untuk ngerjain, men. Mending kalian tak taruh belakang, yang punya waktu ini tak taruh di depan. Oke? Itu pentingnya jangan pernah terlambat ngirim pekerjaan ke klien. Setelah ngirim nggak apa-apa, kalian ngirim setelah itu revisi sampai setahun pun nggak ada masalah. Yang penting jangan pernah late. Revisinya kalian selesaikan setahun nggak apa-apa, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, nggak ada masalah. Yang penting first delivery ini tidak terlambat, itu yang paling penting. Sama jangan minta extend ya, it's berbahaya. Extend delivery sangat berbahaya. Number 3, recruiting and managing a large team. Recruiting and managing a large team. Oke. Gimana kita ngerekrut sama nge-manage tim yang gede?
Tim gede ini macam-macam, ada yang 10 tim muda gede, ada yang 15 tim muda gede, ada yang 20 tim muda gede, ada yang 5 tim muda termasuk gede. Jadi ini tergantung kalian menilai mau segede apa timnya ya. Kalau di Convector kebetulan ada ya, meskipun semuanya tidak fokus on Viver ya, tapi kita memanage 100 orang lebih di tim kita. Dan most of them itu on-site ya. Most of them on-site. Untuk recruiting ya, recruiting the people ya. Kita hiring people itu karena attitude mereka. Pertama itu, saya ini tipe orang yang meng-hire orang karena attitude. Attitude, ethos kerjanya, terus karakternya. Itu saya memilih tim saya sendiri yang saya pilih sendiri berdasarkan itu tadi, dan orang-orang saya yang saya pilih sendiri ya, orang-orang pertama saya ya, sejauh ini sampai sekarang ya tidak ada yang resign sama sekali. Meskipun mereka tahu berapa earningnya Convector di dalamnya, meskipun mereka bebas buka dashboard, meskipun mereka tahu apa aja yang kita kerjakan dan gimana cara kita melakukannya. Jadi tim circle satu saya very trusted and very very loyal. Mereka give everything ya for me ya, untuk saya mereka memberikan segalanya, baik waktu, tenaga, pikiran, energinya ya, luar biasa. Jam kerja 24 jam. Tidak ada jam lembur sama sekali. Setiap hari, setiap waktu selalu lembur. 24 hours available. Jam 3 pagi kita panggil available. Jam ini pagi available. Itu karena kita recruiting dengan ini sih, karena kita recruiting dengan ini, dengan enggak berdasarkan skill tapi berdasarkan karakter dan attitude mereka. Di circle satu kita ya. Tentunya di circle di ring 3 sampai ring 4 kita kasusnya pasti sama seperti tim-tim yang lain, karena kita nggak ikut proses recruiting, kita nggak tahu karakter orangnya, kita nggak kenal itunya, bikin distance semakin jauh gitu. Terus untuk managing a large team, nah itu untuk managing a large team itu kalian harus temukan ini dulu, elite captain di tempat kalian. Tanpa elite captain kalian nggak akan bisa. Biasanya orang nyebutnya elite captain. Di tempat kita ada 10 orang elite captain yang circle ring 1 itu tadi, yang saya bisa mempercayakan semuanya. Saya bisa memberikan semuanya, saya bisa yakin mereka menjalankannya. Ya. Temukan elite captain, lalu belajarlah percaya kepada orang lain. Kadangkala kita sebagai pemilik akun takut kalau akunnya dibuka orang lain, takut kalau dikhianati orang lain gitu. Jangan takut, belajar mempercayai orang, percaya, kasih kepercayaan, memberi kepercayaan itu tugas kita, tapi menjaga kepercayaan itu tugas mereka gitu. Kita udah percaya sama orang, kita udah meyakini orang itu baik, kita udah share everything, knowledge, resource. Ya, segalanya kita udah share ke mereka, tapi kalau mereka masih berkhianat ataupun berbuat curang terhadap kita, itu out of our control ya, di luar kontrol kita, kita nggak bisa kontrol itu. Tapi tugas kita sebagai leader itu memberi kepercayaan kepada generasi selanjutnya. Karena kita nggak mungkin selamanya stay di masa prime time kita. Generasi baru pasti akan siap menggantikan kita, itu harus kita sadari. Makanya tongkat estafet ini harus disiapkan. Learn to trust the next generation, itu penting. Gimana caranya kita bisa mempercayai orang dari generasi selanjutnya, orang-orang muda gitu. Itu yang menurut saya cara kalian untuk managing team adalah building trust ya. Kalian harus belajar mempercayai kepada tim-tim kalian. Jangan takut. Kalau kalian memang benar ya, maksudnya kalian benar nggak pikirannya untuk ngakal-ngakalin orang ya, pasti aman lah harusnya. Karena kalau niat kalian udah, wah ini gue bego-begoin aja, pasti jelas nggak aman lah.
Kalau kalian niatnya benar, insya Allah aman gitu. Jadi untuk recruiting, kalian pilih berdasarkan attitude, pilihlah berdasarkan attitude. Etos kerjanya seperti apa, skill itu ada di urutan nomor 1000 lah. Gak berskill gak apa-apa, recruiting, attitude, etos kerjanya, bego banget gak apa-apa, nanti bisa diajarin. Tetapi yang paling penting attitude, etos kerja, itu yang keinginan dia untuk berkembang, selalu siap untuk berubah, fleksibilitas, itu yang utama. Untuk recruiting itu ya, yang kriteria yang harus kalian dulukan. Terus untuk managing, yaitu tadi prosesnya untuk memanaging sesuatu yang large, kalian perlu elite captain, kalian perlu orang-orang kepercayaan yang kalian sendiri bisa percaya. Kalian sendiri bisa percaya sama seperti kalian atau sama. Kalian bisa percaya dia seperti kalian mempercayai diri kalian itu. Tanpa adanya itu, memanage tim yang gede itu akan sangat berat dan melelahkan buat kalian. Sangat berat dan melelahkan. Learn to trust someone lah. Untuk ibaratnya kalau bahasa manajemennya delegasikan tugas. Sekarang ini gitu. Oke? Kita men. Next sudah. Oke. Sekarang Q&A session. I'm opening up the floor for a question and answer. Silakan tulis pertanyaan di Discord. Kok Discord sih? Zoom. Oke. Zoom sekarang. Pertanyaan. Pertanyaan, bro. Kan harus membacakan pertanyaan lagi. Sing sembarang, wes. Pertanyaan akan dibacakan moderator, gengs, ya. Yang mana pertanyaan? Pertanyaan sudah $20,000, tetapi langsung menjadi target seller. Padahal sudah lebih dari tanggal 15 untuk evaluasi, dan harus menunggu evaluasi tanggal 15 lagi. Jadi agar bisa lolos evaluasi, agar bisa target seller, gimana? Salah satu account yang saya coaching ya, atau saya mentoring bahasanya ya. Banyak sekali account yang sudah menyentuh $20,000 atau bahkan udah $20,000 sejak 5 tahun lalu, tetapi sampai sekarang belum top rated seller. Sampai sekarang belum top rated seller. Dan itu bukan 1-2 account aja, itu hampir kasusnya itu ada di saya orang yang sudah saya ketahui itu hampir 100 lebih kasus seperti itu. Terus Ini omongan orang Fiverr sih, tapi saya pribadi juga nggak terlalu meyakini itu karena pernah kita coba ada salah satu account yang kita mentoring itu tadi, dia bilang gini, apakah hargamu ada yang di bawah $5? Ada yang di bawah $10. Jika hargamu ada yang di bawah $10, tidak akan mungkin menjadi top rated seller. Mat itu omongan orang Fiverr yang saya quote ya. Dan itu tak rasa sih nggak provable ya. Kita udah coba ngerubah account dia jadi minimal $10 ya. Karena katanya alasannya orang Fiverr tidak ada top rated seller yang menjual barangnya $5. Alasan seperti itu. Kita udah nyoba $10, kita ganti semuanya $10. Terus di-recheck lagi alasan kedua karena gigs-mu style-nya sama dengan top rated seller yang lain atau tidak ada uniqueness. Nah, ini yang agak susah. Itu pun saya sarankan untuk ngerubah style art-nya dia. Saya sarankan dengan berbagai macam resiko, kita rubah punyanya dia. Kita rubah style-nya, kita rubah ya semuanya style-nya kita rubah, lebih unik, lebih enggak ada duanya. Ya, enggak sama seperti contohan sebelumnya. Itu pun tetap gagal. Setelah itu kita tanyakan lagi dong ke Fiverr, kenapa ini kita udah mengikuti perintahmu, kita udah ngikutin syarat, tetapi kita nggak ini. Terus tiba-tiba jawabannya seperti ini. Kita tidak ini. Hal itu dipilih oleh tim bagian khusus. Gitu. Jadi kalau tanya kenapa tetap tidak top-rated seller, ya itu tadi jawaban orang-orang Fiverr sendiri. Yang tidak saya tambah-tambahi, dan tidak saya kurang-kurangi. Kasaran gambaran besarnya seperti itu tadi.
Jadi yang bisa diupayakan adalah untuk menjadi top rated seller ya. Pengalaman saya mengantarkan beberapa teman-teman jadi top rated seller, pengalaman pertama pertama saya adalah uniqueness ini paling penting. Kamu yang pertama enggak gitu. Kalau di satu niche sudah ada, di satu niche belum ada top rated seller, kemungkinan jadi top rated seller sangat gede. Tetapi kalau di niche itu sudah banyak top rated seller, mereka tidak butuh top rated seller lagi. Karena saya sendiri juga pernah mengkomplain Fiverr karena terlalu banyak top rated seller. Sekarang semua orang, everybody can be top rated seller. Terus kalau jika semua orang top rated seller, di mana letak topnya gitu? Karena zaman dulu gampang banget top rated seller ya. Itu sejak zamannya location muncul atau tidak. Tahu kan di fitur location itu. Jadi saran saya yang pengen top rated seller, ikutin aja. Misalnya kalau mereka nggak mau harga $5, itu omongan mereka sendiri. Naikin hargamu jadi $10. Terus kalau dia bilang minta sesuatu yang unik, kasih unik. Terus pastikan gigsmu ini adalah gigs yang stand out di niche itu. Kalau kalian ngekor untuk jadi top rated seller, tak rasa ya agak-agak susah ya. Tapi kadang ada sometimes magic happen ya. Ada account yang shit banget, dia cuma 2 gigs, tiba-tiba boom top rated seller. Saya juga nggak tahu itu kenapa itu. Kita udah bahkan itu pernah saya bawa ke Fiverr ya. Saya bandingkan ini account ini jelek, tapi kenapa top rated seller? Account ini lebih lengkap dari dia, reviewnya lebih bagus dan lebih banyak. Tapi kenapa top rated seller? Mereka nggak bisa ngasih jawaban pasti. Karena Fiverr itu divisi-divisi yang berbeda satu sama lain. Jadi divisi top rated seller ini, saya belum pernah ngomong langsung sama divisi top rated sellernya ya. Gitu. Oke, mudah-mudahan itu aja sih kalau saya. Unikan fixmu, jangan ada yang di bawah, jangan ada yang di bawah $10, pastikan $10. Jadi paling stand out di antara fix yang lain, stylemu jangan sampai sama orang lain. Apa yang kamu jual harus lebih stand out daripada yang lain. Next. Mau nanya, Mas. Kalau misalnya akun kita itu berjumpa dan nggak terlalu dulu, itu apa masih bisa bangkit? Dan bagaimana cara memancingnya biar bangkit lagi? Gimana, Mas? Akun kita terjun parah. Dan nggak serame dulu. Apa masih bisa bangkit? Oke, membangkitkan akun mati yang tidak serame dulu. Jawabannya tergantung akunmu, tergantung niche yang kamu mainkan. Gambaran kasarnya NFT. Sekarang tidak akan ada orang yang bisa membangkitkan NFT. Ngerti nggak? Gimana pun sesakti apapun kamu untuk membangkitkan akun NFT se-hype dulu tidak akan bisa. Karena hype-nya udah nggak ada. Jadi kalau akunmu udah soak, masih udah nggak ada order lagi, lihat dulu, niche-nya masih banyak nggak? Niche-nya, jangan-jangan niche-nya udah berlalu, niche ini. Hype-nya udah nggak bisa ditunggangin lagi. Kalau nggak bisa ditunggangin lagi, ya udah. Skip aja. Ganti niche. Gitu aja. Untuk bangkit ya, ganti niche. Untuk bangkit. Kalau memang hype-nya udah lewat, contoh NFT tadi, ganti aja. Sisain satu, gigs yang lain diganti. Next. Apa bahasa yang bisa kita handle berpengaruh? Bahasa. Kalau kita mengambilkan bahasa tertentu, apakah kita cukup memiliki Google Translate? Kalau pertama apa punya status bahasa, misalnya ada kalian yang ingin video dalam bahasa Jerman atau yang lain? Oke, bahasa sendiri, apakah berpengaruh? Berpengaruh penting bahasa menurut saya. Ya karena kompetitor sendiri munculin, nggak cuma bahasa sebenarnya ya, location itu berpengaruh. Karena saya agak melebar ya, ini lebih penting daripada bahasa soalnya. Karena ada, saya pernah ngobrol sama orang Fiverr, saya lupa lagi namanya siapa itu. Dia ini kita ngobrolin masalah fitur apa yang akan ditambahkan sama Fiverr ya. Pada saat itu saya khawatir sekali karena fitur yang mau ditambahkan sama Fiverr ini fitur location. Masih ada sisanya sekarang kalau kalian lihat. Itu ada fitur location di Fiverr. Di mana fitur itu memang jika saya owner Fiverr, saya akan menghidupkan fitur itu. Jika saya owner Fiverr ya,
saya akan menghidupkan fitur itu. Dan fitur itu akan ngebunuh semua freelancer Indonesia. Jika fitur itu nyala, fitur location ya. Jika fitur itu nyala, boom. Seller US akan direkomendasikan untuk buyer US. Seller Indonesia akan direkomendasikan untuk buyer Indonesia. Kalian cek sekarang, berapa banyak buyer Indonesia yang kita punya? Dari semua akun kalian, buyer Indonesia ada berapa? Kalau fitur itu sampai nyala, dulu kalau sampai nyala ya, itu akhir dari dunia freelance, di dunia freelance di Fiverr terutama ya, itu akhir di situ. Karena fitur itu mengerikan, begitu kita location-nya nyala, des buyer Indonesia direkomendasikan untuk seller Indonesia, direkomendasikan seller-seller di Indonesia. Buyer US direkomendasikan seller-seller dari US. Wah, dan itu mengerikan, sangat-sangat mengerikan itu. Bagi pembeli, bagi buyer ya, saya orang Indonesia lebih suka dilayani orang Indonesia. Itu bagi pembeli, itu user experience yang sangat enak. Orang US lebih suka dan lebih enak dilayani orang US. Karena nggak cuma bahasanya sama, kulturnya juga sama gitu. Kayak sekarang kita lagi momen Asian Games gitu ya. Ada orang mau bikin, kita mau bikin banner tentang Asian Games dong. Nah, itu seluruh orang Indonesia rata-rata akan langsung klik nyambung. Oh iya, Asian Games kita menang nih, football Indonesia lawan Thailand. Apa gimmick-gimmick apa aja orang Indonesia tahu. Tapi begitu orang US, desainer US kita tanya, kita mau bikin tentang Asian Games, mereka belum tentu ngerjain Asian Games. Mereka nggak suka bola bahkan, mereka sukanya basketball sama basketball gitu. Jadi itu apa ya? Itu enak banget untuk seller, tapi nggak enak. Enak banget untuk buyer, tapi nggak enak banget untuk seller, terutama seller yang ada di Indonesia. Itu sakit banget. Jadi kalau pertanyaannya masnya tadi, apakah penting bahasa? Penting, men. Karena akan ada orang yang pengen, jika dia cuma bisa bahasa Spanyol, dia akan beli sama seller yang bisa bahasa Spanyol. Karena pada saat pencarian di filter, itu pasti ada tuh. Ya, aku pengen yang bisa bahasa Spanyol lah, yang bisa bahasa Spanyol, Bu. Dan seller yang nggak bisa bahasa Spanyol dibuang, des, terseleksi. Jadi kalau kenapa konvektor masuk bahasa ya? Karena kita pengen masuk semua bahasa. Terus tanya kenapa? Apakah konvektor bisa bahasa yang lain? Ada staff kita ada yang bisa bahasa Jerman. Itu. Tapi nggak ada yang orang Jerman asli. Next. Dari Mbak Yuliana Banjarmasin. Halo Mbak Yuliana Banjarmasin. Saya kan sudah kena 1 review 2,5. Saya kan sudah kena 1 review 2,5. Dan 9 review bintang 4 dari 150 order. 9 review bintang 4 dari 150 order. Sepanjang menjalani satu gigs ini, saya sering extended delivery. Karena sering sakit dan keteteran karena sendirian kerjakannya. Gig saya sudah terlanjur di fix belakang. Gig saya selanjutnya. Apa yang lebih baik dilakukan? Apa masih ada kesempatan untuk memotivasi kembali ke fix depan dan mengembangkan klien order dan teman kita? Oke, jadi mbaknya tadi dia gigs-nya udah terlanjur di belakang karena sering extend delivery. Karena dia sering sakit sama ngerjain sendirian, karena dia nggak punya tim. Apakah ada harapan ya tadi untuk dikembalikan ke page pertama? Pertama yang harus dipahami untuk teman-teman semua, Fiverr nggak peduli kamu sakit. Klienmu nggak peduli kamu sakit. Klienmu nggak peduli kamu terbaring di rumah sakit pun dia tetap nggak peduli. Dia nggak peduli suasana hatimu. Review Fiverr ya terutama. Algoritma Fiverr atau sistemnya Fiverr ya. Dia nggak peduli. Dia nggak peduli kamu bad mood apa enggak. Kamu lagi putus sama pacarmu apa enggak. Kamu lagi sakit apa enggak. Itu nggak ada yang peduli. Fiverr nggak ada yang peduli. Dia taunya cuma kamu extend delivery gitu doang. Dia taunya cuma kamu extend delivery gitu. Dan kalau kamu extend delivery, Fiverr akan menganggap seperti yang saya bilang tadi gitu loh, bahwa kamu tidak mampu mengerjakan ini dan akan dilempar ke bagian belakang. Fiverr nyari orang-orang yang mampu doang gitu sih. Fiverr ini kejam, men. Dia nggak akan mau tahu kamu sakit. Saya soalnya nggak punya tim, saya nggak punya apa, nggak punya ini, nggak bisa ini, nggak bisa ini. Dia, ya, Fiverr nggak akan peduli itu.
Terus apakah gigs-nya bisa dinaikkan lagi? Itu balik tadi udah tak jawab ya, cara untuk naikkan gigs itu tergantung niche ya. Kalau niche hype-nya masih bisa ditunggangi, insya Allah masih bisa diperbaiki dengan cara pertama yang harus dilakukan. Aduh, ini berat juga, nggak pasti caranya. Yang harus dilakukan itu kalau udah memang nggak ada order, harus dipaksa dapat order. Cara maksa dapat order itu ya kontakin klien-klien lama gitu. Kalau klien-klien lama dipancing lagi itu gini. Misalnya klien lamamu desain logo nih, tanyain dulu aja dia. Oh, gimana logo? Udah kamu pasang di mana aja logo? Oh, udah tak pasang jadi baju sekarang. Oh, jadi baju apa gitu. Desain misalnya dan ini udah tak pasang di baju di tempat usahaku. Oh, enggak mau desain baju baru ta gitu kayak gini. Tawarin ini cuma $5 untuk mockup doang gitu. Tawarin aja dari situ. Nanti dari situ dari review itu nanti kamu bisa bangkit. Pelan-pelan bangkit. Kalau kamu mau maksa masuk itu ya. Itu cara paling mudah. Kamu kan punya tuh review yang bintang 4 tadi udah beberapa 50 orang. Coba aja kamu kontakin orang-orang itu. Temukan orang-orang itu, berhubungan sama orang-orang itu. Tanyain, gimana, apakah perlu, bahkan kalau perlu, kalau aku udah nggak bisnis, misalnya dia, aku nggak pakai logomu lagi, aku soalnya udah nggak bisnis laundry lagi. Misalnya dulu pernah kamu desainkan logo laundry, terus dia udah nggak bisnis logo laundry lagi. Terus tanyain aja, kamu sekarang bisnis apa bro? Gitu. Oh, saya sekarang jualan plastik. Oh, ya Sinta, bikinkan logo. Punya kasih aja logonya gratis. Kalau kamu suka kamu baru bayar, kalau nggak suka nggak usah bayar gitu. Oke, okay? Mudah-mudahan dengan itu bisa bangkit pelan-pelan. Kalau masih mau menyelamatkan ya itu cara menyelamatkan gigs yang terbuang di ini. Karena untuk ditaruh di nomor satu, dikembalikan lagi itu harus ada pendorongnya. Yang dorong ini apa ya review positif tadi. Dan review positif itu ada dua, review positif yang kelihatan sama yang nggak kelihatan. Yang problem ini yang nggak kelihatan. Itu problem itu. Oke, okay, itu aja, Mbak Yulia. Next. Ya Allah. Mas, kalau boleh tanya, kalau punya tim, saya kan punya tim. Siapa tuh? Kita... Ada suara tapi tidak ada orangnya. Oh, maaf Mas, lagi di luar saya. Iya, gimana? Iya, jadi saya punya tim untuk Fiverr. Nah, gimana sih cara saya untuk mempercayai tim saya? Kalau misalnya nggak takut kalau timnya itu juga main Fiverr juga, lalu bikin account yang bisa membuat account kita juga terancam kayak gitu. Oke. Gimana kita sama minta tips dan triknya untuk memanage tim kita, karena saya juga masih baru, kayak baru 2 tahun, sekarang saya punya 3 tim, maksudnya 3 orang sama saya 4. Jadi saya ya ingin tahu cara ngembangin tim saya seperti Mas Dhani. Makasih Mas. Oke. Jadi Mas ini tadi punya tim, dia punya 3 tim. Terus gimana caranya dia bisa percaya sama timnya gitu loh? Apa tidak takut timnya akan buat account seperti dia dan akan mengancam keberadaan account-nya dia gitu loh? Model timnya ini harus kita lihat dulu. Dia model timmu ini apakah bangun bareng-bareng, ataukah kamu sebagai owner dan mereka sebagai pegawai, ataukah itu tiap-tiap dia beda jawaban tiap-tiap. Tanggap kalian jalan bareng-bareng lah untuk pohon itu. Boleh. Lebih ke owner sama pegawai, Mas. Oke, berarti kalau owner sama pegawai ya. Oke. Kalau owner sama pegawai, berarti kamu posisi ownernya, kamu punya 2 pegawai, kan gitu dasarnya. Kalau dia buka akunmu, apakah dia akan bikin account? Iya. Jawaban saya ya. Cepat atau lambat, dia akan tahu cara mainmu, dan dia akan bikin barang yang sama seperti kamu. Terus gimana saya percaya sama tim saya? Ya, kalau kamu kasih akunmu ya. Karena jawaban saya iya ya. Gimana? Cepat atau lambat dia akan bikin akun kayak kamu dan akan jadi kompetitormu gitu loh. Kita sadar tidak sadar, kita ini di sebuah industri yang di mana ada lingkaran setan dan semua orang mengamini ini ya.
Jika kamu adalah owner sebuah studio, katakanlah studio painting ya, dengan stylemu sendiri ya, kamu hiring 5 orang anak, anak itu udah bisa stylemu ya, otomatis dia ngerjakan projectmu, dia akan ngerjain style yang sama seperti kamu, nggak akan nunggu waktu lama, anak ini akan resign, dia akan bikin desain yang sama seperti kamu dengan harga lebih murah, dia akan kebanjiran orderan, dia akan hiring orang lagi, dia hiring 5 orang lagi untuk membantu proyeknya dia, dan dari 5 orang ini nanti akan ada yang resign satu, bikin studio lagi dengan style yang sama dengan harga yang lebih murah. Nanti anak itu juga sama, dia kebanjiran order lagi, hiring 5 orang lagi, satu orang ini nanti resign, bikin studio lagi. Jadi harga desainku semakin lama semakin murah. Kamu hiring orang, berarti kamu siap berkompetisi. Orang itu resign, dia akan membawa ilmu yang nggak bisa kamu tarik lagi ke dia. Itu lingkaran setan gitu. Lingkaran setan yang di kita sadar nggak sadar membuat kompetitor kita, membuat duplikasi kita sendiri. Itu akan selalu ada. Kalau kamu tanya gimana caranya kita bisa mempercayai tim kita ya, itu insting bro, intuisi kita bro. Terus apa yang kamu tawarkan sama mereka? Apa yang kamu tawarkan sama mereka sehingga mereka memilih lebih milih bersama kamu daripada membuka akun sendiri? Itu yang paling penting. Apa yang kamu tawarkan? Kalau yang sekedar kamu tawarkan gaji doang atau uang doang, mereka akan jelas cabut bro. Kalau yang kamu tawarkan sekedar uang doang ya, sebanyak apapun uang yang kamu tawarkan ya, itu nggak akan stop, nggak akan menghentikan orang untuk cabut. Sebanyak apapun uang yang kamu berikan ya, gitu. Apalagi nggak banyak kan gitu. Terus ini bro, apalagi jadi kalau kamu invite dia ke dalam akunmu, ada kemungkinan dia resign dan bikin akun sendiri dan membahayakan bisnismu ya. Iya, ada kemungkinan itu dan 90% akan terjadi jika kamu tidak bisa menawarkan sesuatu yang lebih daripada uang. Kalau dia gini men, intinya orang akan loyal dan respect sama leader ya. Itu tergantung apa yang dilakukan sama leadernya gitu. Sampai sejauh mana dia percaya sama visimu, sampai sejauh mana dia percaya sama perbuatanmu selama ini. Gitu. Kalau kamu nggak bisa memberikan itu, kamu cuma berharap orang nggak berkhianat sama kamu, nggak bisa. Karena saya ini desainer yang nggak loyal, dan menurut saya seorang desainer yang bertahan lebih dari 6 bulan ya, seorang desainer yang bertahan lebih dari 6 bulan di dalam satu studio itu udah saya hitung loyal sekali. Karena saya sendiri 3 bulan resign dari pekerjaan saya. Saya suka bosnya, saya suka pekerjaannya, saya suka teman-temannya, saya juga suka salary-nya, tapi tidak membuat saya bertahan. Ada hal yang lebih dari uang dan yang membuat saya ingin cabut dari sana. Lebih dari uang, lebih dari kenyamanan, lebih dari ini. Ya, itu tadi bro jawabannya bro, dia pasti bikin akun sendiri, pasti ada bro, 90% lah, 90%. Kalau kamu nggak bisa menawarkan, tapi kalau kamu bisa menawarkan sesuatu yang lebih visi ya, visi yang lebih gede daripada duit, dia akan stay dan lebih memilih bersama kamu. Wish. Next. Di kompetitor sehari, seorang desainer mengerjakan berapa desain, lalu cara memilih admin bisa dibilang customer service atau project dealer bagaimana mas? Cara jobnya sangat vital dan sebagai orang yang ngomong klien dari awal sampai review, kira-kira berapa jumlah orang di contractor yang seperti ini? Siapa ya bang? Di contractor. Seorang desainer sehari menyelesaikan berapa desain? Oh, seorang desainer menyelesaikan berapa desain? Macam-macam bro, tergantung pekerjaannya. Kalau emot itu sehari bisa satu orang kemampuannya paling 5 paling. 6 kepala paling. Yang beda-beda ya. 6 order berarti kalau. So. Terus? Cara memilih admin. Secara job biasanya kan sangat vital, dan sebagai orang yang ngomong klien dari awal sampai review,
kira-kira berapa jumlah orang di kompetitor yang seperti ini? Oke, cara memilih admin karena dia sangat vital ya kan. Berapa jumlah total admin yang ngurusin, yang ngomong klien dari awal sampai akhir ya? Di kompetitor untuk posisi itu 31 orang tuh dia untuk ngurusin admin sama itu. 31 orang. Admin yang orang yang ngomong klien 31 orang. Di tempat kita ya. Wes, cara memilihnya, yuk. Cara memilihnya sama kayak tadi, buruk yang hiring tadi kan udah dijawab tuh, hiringnya untuk attitude, hiring for attitude, skill dan yang lain bisa nyusul bro. Attitude itu yang paling utama, sama etos kerjanya nih ya. Oke, next. Sudah? Masya Allah, guys. Jam 9 tak tutup guys ya. Pas mau tanya, kalau proyek yang sudah kita kerjakan berkali-kali, tapi klien tidak pernah puas dengan pekerjaan kita, padahal sudah sesuai dengan briefing dari klien. Oke, Mas mau tanya tentang proyek yang sudah, oh tentang klien yang tidak pernah puas dengan pekerjaan kita, padahal sudah kita revisi berkali-kali. Terus? Terus habis itu klien minta cancel, sudah habis waktu dan tenaga kita. Apakah pihak member berkemungkinan membayar waktu dan tenaga untuk kita? Apakah pihak Fiverr berkemungkinan membayar waktu dan tenaga untuk kita gitu ya? Kalau klien buyer minta cancel gitu ya? Enggak ada kalau itu. Kalau buyer minta cancel tidak ada. Tapi kalau biasanya ada cancel yang karena kredit card-nya fraud ya. Kredit card-nya enggak ada, tiba-tiba kamu udah komplit tuh bayar bintang 5, tiba-tiba ditarik lagi sama Fiverr uangmu, tiba-tiba hilang ya. Itu ada kemungkinan Fiverr akan mengganti uang capek kita, ada. Tapi kalau buyer minta cancel, Fiverr enggak akan mengganti kita. Wes? Itu, terjawab dah. Terjawab enggak, Hikmat? Terjawab dong. Dong, ayo. Sebenarnya pekerjaan saya cepat. Cuman order yang datang makin kesini makin sepi. Padahal review player udah maksimal semua. Nah, gimana tuh? Apa kita harus boost ke Fiverr Ads. Padahal pekerjaan saya cepat, ya kan? Tapi bayar makin kesini makin sepi. Ya, apakah saya harus boost ke Fiverr Ads? Tergantung nismu, bro. Balik lagi ke nis yang tadi itu tadi. Apa yang kamu mainkan? Kalau kamu ngerjain cepat, gimana? Cepat itu gimana? Cepat tapi hargamu gini ya. Oke, Mas, saya cepat. Kecepatan saya 2 hari gitu ya. Harga saya murah, $10. 2 hari $10. Muncullah seller yang 1 hari $5. Itu aja udah enggak relevan untuk buyer milih kamu ya, udah enggak relevan karena ada seller yang udah $5 1 hari lagi gitu. Terus besoknya ada buyer kurang, ada seller kurang ajar lagi dia. Satu hari $5 dapat 2. Itu udah nggak relevan lagi kalian yang $5 satu hari. Karena ada seller lain yang satu hari $5 dapat 2. Nah, itu meskipun kamu promote ya, itu udah nggak terlalu relevan. Promote apa membantu? Ya membantu. Tapi jika kompetitornya udah rusak macam kayak gitu, tak rasa enggak terlalu sehat itu. Makanya di Fiverr ini buyer-nya cari pekerjaan yang gampang-gampang aja, enggak usah pekerjaan yang terlalu sulit dan menguras kepala. Yang selesai di bawah waktu 1 jam lah itu. Oke tuh. Jadi kalau ada orang maya-maya yang katakanlah $5 bisa 2, dapat 2. Sikat ya gimana ya, itu medan perang sih. Kalau dia bisa $5 dapat 2, sikat aja $5 dapat 6 gitu, sampai sekuatnya dia gitu. Sama kayak startup toh, kita bakar-bakar uang kan, Uber sama Gojek sama Grab. Mereka bakar uang kan untuk yang platform yang paling murah, yang paling
yang paling ini yang sampai berdarah-darah dulu. Sama kayak gitu, Fiverr juga berdarah-darah dulu kalau mau ngumpulin review. Itu yang harus kamu lakukan. Oke. Okay. Next. Mas, mau tanya, Mas. Ya, siapa tuh? Alam, Mas, dari Lawang. Halo, siapa namanya? Alam, dari Lawang. Oh, Alam. Halo, Alam. How are you? Sehat, Mas. Mas, mau tanya, kayak pas ngerubah harga, itu cocoknya pas timingnya kapan ya, kira-kira? Oh, oke. Okay. Untuk timing ngerubah harga, saat kamu nggak laku, bro. Saat kamu nggak laku sama saat kamu laku keras, wes, itu timing yang terbaik untuk merubah harga. Kalau laku kelas naikkan, kalau nggak laku turunkan. Ya, simpel itu. Nggak ada secret. Ya, oke, okay, next. Apakah promosi bisa membantu meningkatkan penjualan? Dan apakah kita juga menggunakan promosi? Promote gig apakah bisa membantu penjualan? Iya, tetapi yang paling impact di penjualan ya itu adalah niche sama momentum. Apakah konvektor pakai promote ads? Pakai, tapi saya sendiri tidak puas dengan promote gig. Saya lebih puas kalau kita bisa nunggangin hype gitu. Impact-nya jomplang banget tuh promote ip sama kita bisa cari momen yang pas. Next. Wes. Apakah satu akun kita harus dengan satu niche aja? Misalkan kita bikin gig vector terus bikin lagi watercolor. Oke. Okay. Nah, itu kan udah beda nih. Apakah gigs kita harus satu niche saja? Lebih baiknya seperti itu ya, Lebih baiknya. Gak harus, bebas. Lebih baiknya, bro. Gimana? Lebih baiknya. Itu kasarannya gampangnya gini lah, bro. Kita datang ke toko keramik ya, kita akan yakin kalau dia jual berbagai macam aneka keramik gitu loh. Daripada kita beli keramik di toko di Indomaret atau beli keramik di toko listrik kan nggak match toh gitu loh. Kita lebih yakin belanja itu di toko keramik karena dia menyediakan bermacam-macam varian keramik dan bermacam-macam varian lantai gitu. Kalau kita ke toko listrik tapi kita beli keramik di situ kan ya nggak match. Kita ke listrik ya toko alat-alat listrikan lebih meyakinkan. Nah, oke, okay. Next nggak harus, tapi sebaiknya kamu mau jual apa aja ya bebas untuk toko-tokomu, gigsmu. Membangun tim. Apa? Membangun tim kenapa? Dulu pada saat pendapatan per bulan berapa dan per bulan keluar berapa? Oke, sebenarnya kalau untuk konvektor ya bangun tim. Saya ini orang yang nggak suka ngetim ya. Saya orang yang individualistis, egois, dan materialistis. saat kebutuhan berapa ya? Pada saat itu saya ingin bangun, saya pribadi ya, saya bangun tim karena saya punya ilmu dan ilmu ini harus saya kasihkan ke orang. Terus orang itu saya suruh resign. Gitu. Setelah sesimpel itu sebenarnya keinginan saya. Kalau untuk di harga berapa saya nggak bisa jawab ya, masih saya nggak ngerti juga karena pada saat itu untuk bikin tim saya nggak punya keinginan bikin tim. Saya orang yang enjoy banget bersolo karir ya, sendirian itu enak nyaman. Saya cuma ingin ngajarkan apa yang saya bisa kepada orang lain. Kebetulan orang lain itu selama 3 bulan saya training dan saya ajari desain, saya ajari pengetahuan saya. Setelah 3 bulan tidak mau resign, malah dia pingin, Mas, gimana kalau kita bikin tim gitu. Ya sudah, kalau mereka mau bikin tim, saya kasih raw map-nya seperti apa. Udah. Setelah itu jalanlah, kita jalankan. Ini untuk bikin tim, kamu harus melakukan A, B, C sama D. Dia berhasil sampai D, kita melakukan E, F sama G. Dia berhasil G, kita melakukan selanjutnya. Jadi kalau untuk saya jawab, kalau untuk pertanyaan yang jadi untuk membangun tim mulai dari earning berapa gitu, itu saya nggak bisa jawab, terserah kamu. Kamu mau dari $1,000 udah punya tim nggak apa-apa. Kamu mau belum Fiverr-mu belum laku, kamu udah hiring tim nggak apa-apa. Tak, karena kamu punya uang banyak gitu maksudnya. Kamu punya modal yang cukup. Di spare aja, dihitung aja. Dikalkulasi aja 6 bulan ke depan seperti apa. Kalau gagal evaluasi. Sesimpel itu. Nggak harus ada nominal pasnya berapa. Next, udah ya.
Mas Iksa boleh tanya. Oh ya, siapa nih? Oke, saya Yovan dari Malang. Oh, Yovan dari Malang. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya mau Fiverr Sales Seller Plus program itu menurut Mas Iksa gimana? Fiverr Seller Plus program ya? Itu aja orang. Ini direkam gak sama Oli ya? Direkam. Aduh men. Speechless sama saya sama Fiverr Seller Plus program. Jawaban ngambang pol gak karu-karuan. Dia itu jawabannya enggak iya, saya iya yang enggak ngono lho. Pikirin dhewe ibaratnya kan ngono. Jadi kalau efektif apa enggak Seller Plus program ya saya enggak kurang puas lah. Kurang puas dengan Fiverr Seller Plus program. Saya kurang puas. Karena selalu ngambang jawabannya enggak exactly. Gunanya apa terus? Kita tetap disuruh meraba-raba. Terus kita langganan ini fiturnya apa? Fitur ngutang aja yang di-unlock sama dia. Jadi mending nggak usah gabung. Mending apa? Mending nggak usah gabung berarti kalau dari Mas Iksa. Oh. Itu saya kembalikan ke masing-masing ya. Mau gabung apa tidak gitu loh. Karena saya cinta Fiverr. Fiverr is number one. Itu ya yes, whatever you want lah. Kayu mau gabung nggak pun, tak mau gabung ya silakan gabung. Cuma pengalaman saya tidak terlalu puas dan jawabannya selalu ngambang. Kalau tetap mau gabung, gabung untuk apa ya? Karena kalau kita gabung, ya gabung aja deh supaya dianggap jadi komunitasnya Fiverr itu ya nggak apa-apa. Itu nilai plus juga bagi dia. Dia agak segen juga gitu loh. Misalnya mungkin kamu nanti ada komplain atau apa karena kamu seller plus, ya akan diberi priority gitu loh. Karena ada fitur-fitur seller plus yang kita nggak bisa dimiliki di lain ya. Cuma fitur konsultasinya saya nggak. No. Fitur konsultasinya sama orang Fiverr sendiri ya. Bino. Oke, siap. Terima kasih. Oke. Okay. Tapi untuk fitur yang lain di unlock ya, kayak SEO, segala macam itu bisa dimanfaatkan kok. Fitur yang lain lumayan. Cara tahu next yang baik. Cara tahu? Nis yang tinggi bang Uki. Itu nanti tak jelaskan di e-course saya yang mau rilis cara untuk detail mencari nis yang baik dan membaca masa depan, belajar Ken Bunhaki ya, yang belum tahu Ken Bunhaki ya itu kalian browsing dulu apa itu Ken Bunhaki nanti di e-course saya itu saya bahas bagaimana memprediksi masa depan, bagaimana melihat masa depan yang jauh seperti Sengs. Tuh, tapi untuk milih niche yang baik ya, niche yang baik ya yang rame gitu aja yang lagi hype. Ya, kasarannya seperti itu. Yang lagi hype apa ada masuk aja bikin niche yang. Itu niche yang baik. Niche yang baik adalah niche yang ya, gini. Nah, ada sedikit trik nih. Kalau sudah rame, berarti kamu udah ketinggalan, guys. Jika benda itu sudah rame, ya kamu udah ketinggalan hype. Bisa, tapi koret-koret. Koret-koretnya apa ya? Sisa-sisa. Remahan. Nah, mengutin remahan. Yang kita bisa jadi pemain gede, itu yang kita, orang lain belum main, kita udah main. Next. Halo, Kani. Halo. Mau tanya, Pak. Oh, silakan. Perkenalkan, saya Wilton. Saya Wilkan dari Malang, kan? Klaten, oh iya. Saya ngikuti Mas Hanis cukup lama loh, sejak 2017. Oh sudah subscribe, terima kasih. Pernah jenengan kontak saya dulu. Oh iya, tak balas nggak? Balas dong ya, kan humble saya orang. Nggak jenengan yang kontak saya dulu. Oh saya yang kontak ya. Saking ya. Humblenya saya yang kontak. Saya sejak 2015 ya saya subscriber. Yaitu saya pernah apa? Tadi loh yang Mas Hanis jelaskan lingkaran setan itu. Ya pernah hari ini terus
tim saya keluar, bikin tim lagi lah, seperti itulah. Pernah corporate seller sekarang di tahun 2003 itu people saya sepi mas, sebulan sepi nggak ada order, ya sepi. Ya itu karena perbuatan saya lah, karena apa ya, saya sering perbuatanmu sendiri. Iya, karena sering itu apa ya itu late order, terus saya fokus di platform lain. Oke. Okay. Ya sekarang saya mau tanya soal manajemen. Saya mulai bangkit lagi tapi bukan developer, bukan dessert. Ya, beda nggak mas sama di service itu? Oke. Di kontraktor sendiri itu gimana? Ya. Untuk produk ya? Ya mas. Kalau untuk produk jauh lebih enak sih bro. Maksudnya nggak sama service ya bro. Untuk produk ini kita anu bro, apa namanya? Lebih enak karena begitu dia keluar ada sisanya, ngerti nggak? Kalau sudah dia keluar dapat sisa. Kalau keluar malah kita profit man, gitu, nggak gaji lagi. Enak tuh produk. Smart move kamu pivot ke situ. Cara untuk manajemennya yang ngelola ya, sebenarnya sih ngelola apapun ya, delegasi tugas itu hal yang paling utama ya, delegasi tugas, trust kepada timmu, terus cari elite captain itu paling penting kan. Tapi semua orang bisa berkhianat. Iya benar. Iya itu sama persis itu, lingkaran setan itu. Iya. Ya maklum ya. Cara untuk keluar ya harus bisa menawarkan sesuatu yang lebih dari uang men. Kalau iya, anak-anakmu, timmu melihat kamu tidak menarik lagi ya, ya bersiap ditinggalkan. Dan harus selalu siap, bro. Harus selalu siap. Iya. Harus selalu siap. Lihat itu, Mas Dhani itu apa ya? Yang paling sukses lah dari orang yang apa managing tim itu. Saya lihat ya di Indonesia sampai seperti itu hasilnya. Kan banyak tuh itu dulu yang terinfluence ngering tim, terus wah timnya bubar, terus bikin tim lagi, timnya tadi terus bubar lagi, yang karyawannya tadi bikin lagi, seperti itu. Oke. Di bagian tim itu manusianya itu nggak penting, yang penting itu sistem, ngeri. Jangan pernah selamatkan manusia untuk sebuah sistem. Sistem harus berjalan meskipun manusianya ganti. Timmu ya, tim saya, bahkan circle satu, saya ucapkan di depan wajah mereka ya, kamu tidak penting, kamu gak penting, kamu gak penting, kamu gak penting. Kalian tidak penting, saya juga tidak penting. Semua orang ini tidak penting. Separuh dari circle satu saya resign, di hari yang sama, kita gak akan ada guncangan yang berarti. Kita udah siapkan simulasi itu. Jika separuh dari tim inti saya resign, dari elite captain saya resign, kita nggak akan mengalami guncangan yang berarti. Dan kita udah simulasikan itu, dan semua orang tidak ada yang spesial. Semua orang di tim inti saya tergantikan. Tidak ada janji uang ataupun kemasyuran. Kamu bisa di-kick kapanpun gitu, kalau kamu nggak bermanfaat gitu loh. Apalagi yang bukan circle satu gitu loh. Kita siap kehilangan, misalnya nih besok pagi nih kita datang ke studio terus nggak ada orang gitu ya. Kita udah siapkan skenario itu. Semua orang resign di hari yang sama. Kita udah punya skenario itu. Jika semua orang, saya buka pintu, klik, kemana nih orang-orang? Oh resign, ya sudah. Kita berarti project simulasi ini kita, ini kan ibaratnya, kan ada, kalau ini kalau ada simulasi gempa bumi, larinya kemana gitu ya, kita lakukan itu. Kita lakukan itu. Jadi kamu harus punya plan jika resign, jika apa. If-nya ini harus banyak gitu, dan pilih yang paling sedikit guncangan ya. Pilih, kamu enggak bisa menahan semua guncangan. Pasti ada guncangan, tapi pilih yang damage-nya sedikit gitu. Simulasikan gempa terbesar yang membuat yang kalau ada gempa besar, spot selamat itu di mana gitu loh. Atau bikin spot untuk selamat gitu. Bikin bunker untuk selamat. Jika ada gempa, gempa itu ibaratnya semua timmu resign. Kamu sembunyi di mana? Gitu. Apa yang kamu lakukan? Kamu harus sudah tahu. Jadi kamu nggak usah khawatir tim resign atau apapun. Nggak ada yang terlalu spesial. Oke? Okay? Sip?
Si Pak. Satu lagi ya. Wes? Oke, aku punya satu pertanyaan. One Piece real nggak, Mas? One Piece is real. Wes ah, ada. Satu lagi po, wes satu toel. Kita naik, apakah harus konsumsi di luar fiber dan lebih baik di mana? Saya ilustrasi. Oke, supaya impression naik, kita harus lakukan apa ya? Apakah kita harus promosi di luar Fiverr ya? Supaya impression kita naik, kita harus melakukan apa? Apakah kita harus promosi di luar Fiverr? Saya ingatkan semua teman-teman, jangan mengambil tugas yang bukan porsimu. Promosi di luar Fiverr ya, itu bukan tugasmu, itu bukan jobdeskmu. Jobdeskmu menyelesaikan orderan dengan tepat waktu gitu loh. Gak usah kamu pikirkan pusing-pusing promosi di tempat lain. Ada yang saling beli satu sama lain, tukar-tukaran review, like-likean, love-lovean. Men, saya tidak menyarankan itu semua. Itu ngerusak gigsmu, men. Itu ngerusak gigsmu. Ngerti gak ngerusak gigsmu? Oke lah, kamu katakanlah, kamu bilang, ini gig saya ini... saya like, saya tukar-tukaran like, saya tukar-tukaran review, saya tukar-tukaran ini, itu data fake, men, yang masuk. Data fake. Kalau gini, kalau impression nggak bagus, nggak stand out, itu data berharga. Misalnya nggak ada yang ngeklik semua ya, berarti kamu harus ubah thumbnail-mu. Thumbnail-mu nggak stand out, gitu. Tapi kalau kamu nyuruh orang nge-love, ini nggak bisa dianalisa, itu data yang rusak, bro. Jadi biarkan aja, kamu akan belajar dari situ nanti. Kenapa gig saya nggak laku? Bisa jadi nismu tidak baik. Kamu mengambil nis yang salah. Kamu ngambil nis yang sudah tua, yang kompetitornya udah banyak. Nah, data itu nggak muncul kalau kamu saling beli tuker-tukeran review. Nggak organik nanti growth-nya. Terus, itu sebabnya gigsmu nggak akan bertahan lama. Memang naik di page 1, tapi ketika ada kompetitor yang lain itu jadi problem. Jadi problemnya ya gini juga sih apa namanya? Karena memang kamu enggak stand out sebenarnya preview-mu itu jelek. Tapi karena didongkrak fake review dia jadi naik. Ibaratnya ginilah. Gimana ya? Kayak kamu jualan apa ya? Jualan nasi goreng gitu ya. Nasi gorengmu itu enggak enak. Pol, enggak enaknya itu pol. Tapi karena sepupumu banyak ya, 50 sepupumu beli. Terus sepupumu mbok suruh beli semuanya. Jadi ada 50 itu saudara sama teman-temanmu yang beli. Terus kamu dengan bangganya bilang, nasi gorengku laku 50 setiap hari. Itu sepupumu sendiri yang beli, men. Itu bukan data-data asli market, itu data yang rusak gitu loh. Jadi kamu enggak bisa melakukan improve. Tapi kalau kamu enggak nyuruh sepupumu beli atau saudaramu beli, teman-temanmu beli nasi gorengmu ini misalnya ada yang beli tuh. Ada yang beli satu terus gak balik gitu ya. Terus kamu bisa mikir, kenapa dia gak balik ya? Apa nasi gorengmu gak enak? Kalau perlu kita tanya ke orangnya, Pak, kenapa kamu gak beli lagi? Ada apa? Terlalu asin kan nasi gorengku? Nanti dia ngasih feedback. Nah, itu feedback yang asli. Feedback yang asli itu datang dari customer. Gitu. Jangan tukar-tukaran review, jangan ini, jangan lakukan promosi di... Kamu share-share ke teman-temanmu, tolong diklik ya. Ini bahaya. Ini cukup bahaya ya, tak buka di sini. Cukup bahaya. Jika gigsmu kebanyakan dibuka sama orang Indonesia, rata-rata gigsmu akan direkomendasikan sama orang Indonesia dan pembeli ya tidak banyak datang dari Indonesia. Teman-temanmu yang kamu suruh ngeklikin itu loh, itu orang-orang Indonesia. Jadi gigsmu itu akan direkomendasikan ke orang Indonesia dan semakin terbuang di gigs ini. Kamu ini, kita ada eksperimen terhadap Fiverr ya, dan ini provable. Kita nggak nerim, ada akun yang kita mentoring ya. Itu tidak menerima buyer pada satu daerah. Ibaratnya kita nggak tidak menerima buyer Pakistan sama India ya. Itu sama sekali tidak ada buyer dari sana, sama sekali. Artinya gigs kita tidak gigs kita laris, tapi nggak pernah dapat buyer dari Pakistan sama India. Ini kenapa? Karena kita dari awal udah nggak mau berurusan sama mereka. No.
Jadi Fiverr sendiri nggak merekomendasikan kita ke sana. Nah, ini kemungkinan terjadi juga jika kamu ngekliki gigsmu sama teman-temanmu itu. Kalau gigsmu ngekliki teman-teman banyak diklikin orang Indonesia, gigsmu akan direkomendasikan sama buyer-buyer Indonesia gitu. Kecuali ya kalau kamu punya 1000 teman dari US, kamu suruh ngekliki, mungkin itu akan membantu gigsmu muncul di US. Jangan, ini intinya jangan ambil porsi promosi Fiverr. Tugasmu adalah membuat gigs yang terbaik, nyari niche yang bagus. Kalau niche-nya nggak bagus, ganti aja niche yang bagus. Jangan terlalu idealisme, berkembang, fleksibel, sesuai dengan arah zaman. Oke? Pertanyaan cukup? Dua, lupa. Kalau udah lanjutan ada proyek yang late atau very late, mana opsi yang paling baik? Satu, tetap selesaikan dengan resiko bayar kasih review jelek. Dua, minta extend delivery. Tiga, request cancel order. Late atau very late ya? Kalau saya ya, ada very late. Kalau bayarnya enak tak lanjutin, tapi kalau bayarnya nggak enak tak cancel, bro. Tak cancel aja. Saya cancel. Kalau setiap bulan sebenarnya kita punya jatah cancel, kita bisa ngitung sendiri kok. Misalnya kita udah nyelesain komplit 10, berarti kita bisa cancel 1 lah. Itu 90% masih. Kalau 100 kita bisa ngomplit 2 lah. Itu masih 98%. Makanya review lebih bagus, lebih penting daripada uang. Ngerti nggak? Review lebih penting daripada uang. Kayaknya. Review bintang 5 lebih penting daripada uang. Oke. Pertanyaan terakhir. Oke, pertanyaan terakhir, bro. Kapan e-course-nya rilis dan berapa harganya? Oke, e-course-nya rilis. E-course ini akan materi e-course saya ya, materi e-course saya sendiri. Ya. Ini akan membahas tentang gimana kalian ngeprediksi market kedepannya akan seperti apa, gimana Fiverr akan melakukan langkah apa, kamu akan tahu cara mainnya Fiverr ya. Bukan cara main saya, tetapi cara mainnya Fiverr, kamu akan tahu itu. Harganya seharusnya ini mahal banget bro, karena ini kita ajarkan semuanya, karena saya merasa saya udah punya permainan lain selain Fiverr ya kan. Jadi apa yang saya punya, yang saya lakukan di Fiverr, saya punya mainan lain. Saya build Fiverr ini dari 2013 sampai sekarang, dan saya merasa pengalaman ini harus saya share ke kalian. Pengalaman ini harus saya bagikan ke kalian. Cara saya mengelola tim, cara saya memperlakukan manusia, cara saya ngurusin orang, cara membuat orang-orang circle satu sangat loyal dan mengorbankan seluruhnya, hidup mereka untuk saya, itu harus saya bagikan ke kalian, karena teman-teman pasti mengalami kasus yang sama semuanya. Semua owner, semua orang yang bikin bikin studio pasti akan mengalami kasus yang sama seperti saya. Itu sih yang akan saya bagikan di Fiverr ekor saya. Untuk masalah harga nggak pasti ya, tapi paling ya sekitar 500 ribuan ya, sekitar 500 ribuan. Tapi ya sekitar 500 ribuan, tapi insya Allah seluruh profit dari e-course akan kita donasikan. Nah, karena dia bilang, wah ini kita harus cari duit dari e-course. Oh iya men, tapi 100% profit itu ya akan kita donasikan semua. Oke, thank you so much. Sorry banget kalau ada salah-salah kata dan tindakan yang saya lakukan tidak berkenan di hati Anda. Omongan saya terlalu keras, terlalu kasar, terlalu nyata. Thank you so much. See you. Bye-bye.